gua udah lupa. Karena pembukaan pameran akan kita buka. Pak Nunes depan enggak? Karena kemarin beberapa hari yang lampau Romo Muzi ini bersama kami melakukan protes karena Pusat Kesenian Jakarta diturunkan sebuah peraturan gubernur yang konon akan di PNS. Ini menunjukkan bahwa Romo Muzi sangat peduli dengan Pusat Kesenian Jakarta. Beliau bersama-sama dengan kami, para seniman dan budayawan, Akademi Jakarta, Dewan Kesenian Jakarta, menyerap, mempreser Ahok agar peraturan gubernur itu dibatalkan. Di sana ada Sadurno itu semua, ada Bambang Sudjono, ada Taufik Abdullah, ada Slamet Harjo, ada Romo Muzi, ada saya, ada Leon Agusta, ada Marceli, tokoh-tokoh yang memiliki kepercayaan dan keniscayaan terhadap Pusat Kesenian ini selaku Pusat Kesenian Jakarta. Tapi at least mari kita tunggu jawaban dan perkenannya Bung Ahok yang masih muda dibanding saya itu dan yang pengalamannya tentang statusnya masih nol untuk menerima kami. Selamat datang. Tuhan yang lain lagi dengan kuasa yang berbeda, dengan kekuatan yang semakin cantik, semakin menawan, semakin berani, semakin kreatif, yang kalau diterus-teruskan menjadi saingan saya. Saya lukis. Nah ini berbahaya buat saya. Tapi nggak apa-apa, memang di dalam dunia kesenian persaingan itu prinsip. Persahabatan juga prinsip, tetapi secara manusiawi. Secara karya seni, memang harus ada pergumulan yang tidak bisa. Ini kalau di zaman normal dulu, zaman normal maksudnya tahun 70-an ketika seni itu belum menjadi komoditi ekonomi, itu suasana seperti itu luar biasa. Persaingan tapi manusia persahabatan yang abadi. Kemudian menghimpun sebuah orkestra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pasma dari Bali itu menyertai kita. Nanti saya akan Antas dan kawan-kawan Pak Tiwaso Wawono, lalu Mbak Fina MC-nya, lalu pasti di rumah kami yaitu rumah Sisi Kanisius, kemudian Galeri Mus, Gajah Mada itu Gajah Tiga, lalu kerabat kerja saya yang ada di sini semua, Mbak Nunung, Mas Wisnu yang moderat, kemudian Rika, tapi yang paling utamanya adalah yang untuk makanan kita, Bunda Irma, Pak Uning, itu mereka setiap kali menyediakan ini semua dengan semua-semua pada kita ada di sini orang-orangnya untuk toko itu. Lalu pas baru disebut tadi setiap kali kita buat di sini. Pertama, saya tidak membuat katalog. Kenapa? Karena saya mau Anda telah melihat lukisan dan pameran ini, sketsanya lihatnya di sampingnya, misalnya pada pameran itu di sana tercantum, ada yang saya tulis tahun 2011, ada yang saya tulis berikutnya, tapi ada juga yang saya tulis saat sekarang ya. Karena itu yang pertama
saya mau mengatakan pendek begini. Tugas dan fungsi sketsa semakin saya yakin 60 tahun ini itu sebenarnya adalah sederhana. Maka tantangan tadi bagi Pak Siwa Subahono untuk tidak hanya sketsa untuk beliau, itu hanya menarik biola, menggeser biola turun. Kalau bisa melukis, tadi saya tambah, apalagi berwarna, itu tantangan untuk Anda untuk jadi orkestra. Apakah akan diteruskan? Lalu stoplah sambutan itu. Tapi untuk saya sederhana saja. Kita dari kecil terlalu dididik untuk hitam putih, neraka surga, baik buruk, itu saya anggap. Karena itu sebenarnya yang harus dibuka, dan Kang Subari sudah menulis banyak sekali sampai Kang Sejo mencari Tuhan di mana ya. Itu kenyataan yang saya dapat guru dari humanis, moralitas, dari saat kecil semuanya. Kenyataan Indonesia Nusantara sebenarnya adalah abu-abu. Ada setuju? Itu, abu. Kenapa? Karena yang jahat berkelindahan dengan yang baik. Dan di Bali itu amat jelas sekali itu ya. Saling menimba dan saling apa. Nah, kalau Anda setuju dengan itu, tugas kaca sederhana sekali, yaitu saya berusaha untuk menarik garis lebih buruk. Pro kemanusiaan, pro pencerahan, pro dialog-dialog ketemu dengan lintas semua yang ahli di atas sini. Itulah pekerjaan budaya. Dan berjamaah sebentar, jamaah subuh, kemudian sadawiyo telah datang. Karena kita mau membuat lebih putih. Kalau kita buat sketsa lebih banyak lebih putih, paling tidak abu-abunya menjadi lebih putih. Tapi semua kejahatan politik yang sampai kekuasaan menjelekkan rakyat kecil dan semuanya itu sebenarnya membuat Indonesia menjadi dari kelabu jadi hitam. Maka sebenarnya tugas sketsanya secara pendek itu. Maka saya tulis di sana, saya baca aja puisinya. Pada pameran, menemui pameran 100 rupa berbagi, satu persatu ingin menghirup misteri. Ada yang liar menyusup, langsung berkunjung ke pendapa agung. Keliru rangkap bangunan fisik, lupa bertanya, mengapa orang membangun katedral? Mengapa mendirikan candi? Mengapa pula masjid dan surau dirancang? Sementara itu alam, sujud, semesta dalam tiap detak menandai hadirnya hening-hening wajahmu lu besar dalam rupa, dalam kata, terutama dalam garis sketsa. Kalau sujudnya jadi bagian refleksi saya 60 tahun ada lebih bagian ini. Maka kalau ini pokoknya juga kita semuanya para pencari kebenaran. Para pencari perang, para pencari Indonesia yang lebih sejahtera, lebih toleran, lebih menghargai Bhinneka, lebih dirajut dengan tenungan yang beragam-ragam itu, kita semuanya adalah para pencari yang baik, yang suci, yang indah, dan yang benar. Nah, kalau itu kita simbolkan terang, maka di sini adalah terang sebelum menjelang hilang. Lalu saya gambarkan tujuh ini di kitab suci kami Ramalan Keramat yang sakti dan ternyata sudah dipesan oleh teman saya Martin Aleja dan dipasang di banyak tempat. Ini ramalan suci ini juga saya sebutkan di situ. Carilah terang sebelum menjelang gelap. Ini yang kedua. Nah yang ketiga, saya sebenarnya nanti yang media kalau mau saya fotokopikan itu bagian dari sketsa subur sebelum nanti berikutnya. Saya tulis tangan. Saya semakin menyadari melalui olah kewarasan akal sehat dan olah keheningan hati yang bening, pesan goresan sketsa adalah
mengajak orang berhening sejenak sebagai sesama-sesama mencari terang di gelapnya malam atau di kenyataan yang abu-abu yang tadi saya sebut. Dan there is no coincidence, siapa yang mengatur ini ada seniman yang mundur, tidak jadi beracara apa saja ini harus bisa di luar bulan purnama persis. Ketika saling mengukuhkan melalui tindakan-tindakan yang meneguhkan atau encouraging action, sesungguhnya manusia selalu butuh matahari atau terang yang menuntun perjalanan. Maka puisi di lukisan belakang John Henry Newman yang mengatakan "The Kindly Light" menyapa hangat saat gelap mewajahi matahari. "The Kindly Light, a little chocolate blue, without me on." Itu potongan lagunya yang minta sang terang itu membimbing. Tapi ada kalanya pilihan menghadang untuk dijawab dalam choice. Lalu hening menimbang berarti manakis dalam jawab. Dengan peka menghitungkan ruang atau space atau desa, jadi saya bilang bahwa yang beli putu atau saat, or time atau kalah dan suasana, kondisi, situasi batin atau pattern. Pilihan dalam mana kesannya akan bijaksana ketika kita tidak mereduksi, mengkardilkan, tadi dikatakan dalam sambutan Mas Sriwaso tadi, kalau kita tidak mereduksi ziarah mencari benar hidup atau lain wisdom ini hanya sebagai jalan kalah versus menang dalam politik yang tanpa moralitas hingga buta oleh hasrat kekuasaan. Juga tidak mereduksi mengerdilkan jalan ziarah para pencari terang hanya dalam hitung-hitungan untung versus rugi, apalagi ekonomistis, materialistis, uang dulu. Maka sketsa-sketsa hanyalah berperan sahaja sebagai ajaan dialog-dialog batin. Ketika kehidupan ini mau diberi arti, ini dimaknai, keseharian atau goresan laku dan tindakan sehari-hari yang dimakna, itulah sebenarnya kebudayaan. Keseharian yang dimaknai oleh tukang becak, oleh siapapun, oleh jenderal, oleh romo, oleh biksu, oleh siapa, untuk langsungnya hidup, itulah kebudayaan. Kita bersyukur, dan saya bersyukur sekali 60 tahun ini diberi anugerah waktu usia dari sang pencipta sebagai citranya, imago dei, atau sebuah pensil untuk menarik garis, untuk mensketsa dan menulis di tangannya. Ini kata-kata saya kutip dari Ibu Teresa dari Kalkuta. Salam untuk Anda semua, dan terima kasih sudah hadir di sini. Dan tadi kurang saya sebut satu-satu, maafkanlah kalau saya lupa. Karena kultur Indonesia adalah mudah lupa, sukar ini. Terima kasih. Saya sebetulnya salah satu orang yang bahagia di sini. Karena sebetulnya saya menemukan Romo ini adalah seorang sosok yang lengkap. Sebagai Romo, kalau kita baca dari sketsanya, itu menggambarkan sketsa spiritual yang selalu mengajak ke arah orang. Sebagai budayawan, sketsa intelektual yang disajikannya itu untuk mengenal bagaimana masyarakat paham akan kebudayaan. Barusan juga diulas sedikit apa itu makna kebudayaan. Sebagai seniman, sketsanya adalah sketsa visual yang orang bisa berkomunikasi dan berinteraksi. Jadi lengkap. Sobat, kami persilakan. Yo, langsung dari Jogja. Langsung dari Jogja ke Jakarta. Semua Tuhan Allah yang Maha Esa memberikan itu setiap saat. Saya ingin menunjukkan bahwa
setidaknya ini yang kita mohon para pelanggan dulu yang dapat mengasihi saya boleh berbicara di depan orang ini untuk merayakan, bukan hanya sekedar merayakan sekali, apalagi cuma segini. Andai kata segini itu masih belum cukup. Mestinya seminggu terus menerus. Oh iya, mestinya begitu cara kita merayakan kebudayaan. Kalau enggak itu, kalau kita tidak merayakan dengan cara itu, dengan cara itu sambil lalu iseng yang ditanya, yang dilihat, yang disorot nanti orang yang paling keren, orang yang menjadi media darling itu yang nanti menengah. Sementara seluruh isi momen penting ini bisa dilupakan, itu karakter kita di media hari ini. Ini mau disorot semata-mata dari bagian leher ke atas, dan itu sudah menimbulkan sesuatu. Rambut tidak putih, konsisten dengan gondrong sejak muda, itu sudah sesuatu itu. Dan kemudian pada umurnya yang 60, itu menampilkan begitu banyak hal, banyak bukan hanya satu, dan masing-masing, dan setiap unsur itu tawaran suatu kedalaman yang jarang ditawarkan orang lain. Siapa bilang bahwa itu ini jadi? Jadi Romo tidak usah menjadi pelukis seperti sarannya Anggeng. Yang langsung tadi itu tidak usah. Pelukisnya supeh. Sorry, apa itu? Sudah oke, itu. Nah sekarang, ayo pertaruhan, pertandingan pada tataran kualitas diletakkan di atas tanpa kehidupan nyata ini. Kalau bukan Romo, saya yakin tidak akan sebenarnya ini yang datang. Dan Romo itu jangan karena Romo, Romo itu karena Kanjeng Muji. Dulu kuncinya bukan Romonya, kuncinya Kanjeng Muji. Yang apa, saya pernah buka si Brandy itu, yang datang itu 12. 12 itu dia sudah bawa istrinya dan anaknya. Romo udah punya istri aja banyak. Kalau punya istri, wah lebih banyak yang hadir. Nah, ya, seorang pelukis sketsa harus mengatakan untuk apa? Masa kita hanya melengkapi orkestra yang tidak baik itu, dan kita hanya bagian dari yang tidak baik itu? Ya kita harus menyebal dari aturan itu. Melawan arus adalah pekerjaan gulungan intelektual. Kalau Anda tidak punya keberanian melawan arus, itu juga pensiun. Saya itu diteror. Dan kalau Anda akan wawancara Romo nanti pertama-tama, Romo itu lainnya di mana? Orang itu kalau Romo lainnya saja masih menjadi persoalan. Orang terkenal kok pertanyaannya, Ainun pernah ditanya oleh wartawan, calon ini kalau calon lahir di mana ya? Kok kasih orang sama wartawan? Ini lahir kue wilaruh, orang sama wartawan. Dan saya mendukung itu, saya dukung itu. Sering sekali saya ketemu wartawan, itu mau ngomong nyinyir macam-macam itu. Bapak ibu kerjaannya Pak Usung dulu ya dong. Bapak mau juga wawancara. Nah ini bukan bagian dari apa yang Anda sedang lihat dari karya Romo. Bersyukur sekali lagi itu membuat Romo karena umur sudah 60 bulan Agustus yang lalu. Saya itu tua ternyata ada lahir tanggal 7. Sama-sama Leo ternyata kita. Leo lahir tanggal 12. Ya bagus yang 7 lah. Piku itu di gerungan. Rolah Romo. Nah ini tanggal Raja Solo sampai 12 maka
Mei lahir. Saya Bung Hatta 12 Agustus. Nah, itu juga kurang bagus. Makanya beliau nggak jadi presiden ya. Ya itu kurang gitu. Saya mau mendapatkan hari ini untuk jadi pengukupannya Romo. Romo ini tulisan esensinya itu juga pendek-pendek. Juga pendek-pendek khas keromoan. Dan kita juga punya satu kata kunci dari Romo itu. Saya kira Romo tidak pernah lupa dengan kata menyapa. Nah, tiba-tiba menyapa itu pentingnya bukan main. Kalau kita mau disebut orang baik api, orang tidak, kita baik tidak karena terlalu berderma, memberi-memberi. Menyapa itu sudah sedekah. Kata menyapa yang dipakai oleh beliau, Nabi Romo. Jadi menyapa umat, apakah kamu sudah di jalur, masih di jalur yang baik, apa sedikit menyimpang, katakan kepada saya supaya kamu di jalur yang baik. Dan mari kita mencari terang. Mencari terang itu juga pekerjaan yang sedikit linglung. Sama di negeri yang semuanya waras ini. Rasional loh. Mumpung menjabat saya, tidak mungkin saya tidak punya dana taktis. Waras itu, hitungannya. Mumpung dekat duit yang waras. Yang linglung-linglung tidak berpikir itu. Kemudian itu sistem simbol. Nah, nanti dulu. Kebudayaan sistem simbol. Siapa yang disimbolkan? Dunia. Kalau tidak buat komunitas, tapi tidak buat bangsa, kalau tidak buat negara. Dunia. Kita hantam saja sistem simbol dari dunia. Tapi ribut kiri itu tidak sedikit kurang, karena di antropolog. Meskipun berseni-seni, andai kata dia berkesenian, maka kecenderungan rakannya diomongin. Itu sistem simbol yang sifatnya samar-samar merepresentasikan bumi yang juga samar-samar ini. Mestinya begitu. Kerajaan besar, rohani bangsa, ini memberi rohani, memberi cerah, memberi suasana. Daripada di Senayan, Anda sering banyak memberitakan Senayan yang tidak penting. Sebenarnya yang tidak penting dibutuhkan berseri-seri. Hal-hal yang penuh visi rohani seperti ini diabaikan. Jadi bertemu saya, bertemu dengan harapan, dan bertemu dengan watak yang subversif. Ya untuk Anda, perbaikilah diri sendiri, saya tidak akan memperbaiki diri saya. Saya tidak akan menjadi wartawan. Terima kasih Romo. Wonderful 60, they're full of wisdom.
untuk Romo. Dharma Tera yang ingin memberikan untuk Romo. Terima kasih Pak. Yang pertama ini. Ini waktu ke Roma dengan Fransiskus ya, dengan Paus Benediktus waktu itu. Nanti bisa tanpa kali saya. Yang dulu sudah lewat, esok belum terjadi. Saat ini yang sudah pasti, ketika usia berkurang, kebajikan harus bertambah. Iku dama subuh. Sampai. Ini seperti kantor hari. Orang bodoh kalah dengan orang pintar. Orang pintar kalah dengan orang licik. Orang licik kalah dengan orang jahat. Yang tidak terkalahkan orang-orang beruntung. Ibu Dewan. Romo, itu belum kelar tadi. Ya. Prabowo kalah sama Jokowi. Karena filosofi Jawa itu ada yang wong itu dapat dibejo tapi gombalannya kebanyakan. Di Indonesia itu menjadi untung. Kalau lagi untung itu saat apa saja tetap untung. Jelas-jelas kecelakaan 4 bulan untung cuma kaki yang patah. Dan yang kedua ini saya satu rasa dengan Romo. Jadi seperti selembar sirih yang beda warna tetapi satu rasa. Romo ini pastor, saya ini biku. Biku dan pastor itu sama-sama memegang tiga ak. Kalau pastor itu satu taat, dua selibat, yang ketiga marah, itu semua. Tapi kalau saya bingung, juga memegang tiga ak. Satu taat, dua kuat tirakat, yang ketiga selibat. Selibatnya sama, taatnya sama, tapi yang berbeda kalau ini kuat tirakat. Karena biku ordo saya dengan ordo ini, dipanggil Sabda Wiro ini, adalah memilih ordo Atasila yang dalam 24 jam hanya makan satu kali. Jam 11 siang sampai jam 12 siang. Maka kalau Romo mempunyai acara ngundang biku malam hari, ini jelas pilih irit. Kalau saya diundang siang tidak mau makan biku. Ini yang dimaksud kuat tirakat. Kalau selibat artinya tidak berumah tangga, sama ibu juga selibat saya. Yang kedua yaitu isi. Romo itu senang dengan kearifan lokal. Ini tenun asli dari Kampung Sade. Kampung Sade itu pedalaman Lombok. Ini benar maksudnya. Jadi ini asli buatan. Dan ini hanya satu-satunya. Ada yang lain tak usul. Melambangkan Nusantara adalah tenunan yang dengan keringat bertetes-tetes dirajut terus. Maka Anda jangan menggunting atas nama agama, atas nama macam-macam, dan saya tidak mau berubah. Menampak jejak perjalanan keliling alam raya Indonesia, pasang surut peradaban Nusantara, Sabdo Palon Noyo Ginggong Nage Janji. Boleh di perjalanan. Wah, ini kita tunjukkan.
iya. Iya, di grup